Sebenarnya, meskipun kartu ATM BRI kita kadaluarsa, kita masih tetap bisa menggunakan untuk bertransaksi, yakni dengan memanfaatkan. Hai semua, selamat datang di Pencil Labs. Di kesempatan kali ini, aku akan sharing tutorial cara ganti kartu ATM kadaluarsa di BRI terbaru 2024. Di sini aku akan pandu lengkap mulai dari awal sampai berhasil dapetin kartu ATM BRI yang baru. Oleh karenanya, jangan skip video ini. Cara ganti kartu ATM kadaluarsa di BRI terbaru 2024, teman-teman silakan datang ke kantor cabang BRI terdekat dengan membawa IKTP, buku tabungan, dan kartu ATM. Kemudian, ambil nomor antrian di bagian CS, tunggu hingga kalian mendapatkan giliran. Setelah nomor antrian kalian dipanggil, silakan sampaikan kepada CS jika kalian ingin melakukan pergantian kartu ATM. Tunggu hingga CS selesai melakukan proses penggantian, nantinya kalian akan diminta memasukkan PIN ATM. Jika sudah selesai, kartu ATM akan diberikan. Untuk biaya penggantian kartu ATM BRI gratis, yes! Jika kartu ATM yang kadaluarsa diperbarui dalam 3 bulan sebelum masa habis. Tapi, jika lebih dari itu akan dikenakan biaya pergantian kartu ATM. Besarannya berbeda-beda tergantung jenis kartu ATM yang kalian miliki. Untuk Britama sebesar Rp15.000 dan Rp10.000 untuk kartu ATM Simbades. Pembayaran pergantian kartu ATM kadaluarsa akan langsung di auto debit atau dipotong otomatis dari rekening tabunganmu. Jadi pastikan saldo yang ada dalam rekening tabungan mencukupi. Sebagai info, ada cara lain ketika kita akan melakukan pergantian kartu ATM BRI yang kadaluarsa, yakni dengan mesin CS digital. Tapi mesin ini belum tersebar luas di kantor cabang BRI, baru ada di kota-kota besar saja. Jika menggunakan mesin ini, kita bisa langsung mengganti kartu ATM kadaluarsa sendiri, jadi tidak perlu antri di bagian CS. Untuk persyaratannya, hanya IKTP dan kartu ATM. Nantinya, jika sudah selesai, kartu ATM akan keluar langsung dari mesin CS digital ini, teman-teman. Sebenarnya, meskipun kartu ATM BRI kita kadaluarsa, kita masih tetap bisa menggunakan untuk bertransaksi, yakni dengan memanfaatkan aplikasi BRImo. Jadi, ketika ingin melakukan setor ataupun tarik tunai, kita menggunakan fitur cardless atau setor dan tarik tunai tanpa kartu ATM di BRImo. Meskipun begitu, jika kartu ATM kadaluarsa, kita tetap tidak bisa melakukan pembayaran saat belanja. Jadi, untuk kebutuhan yang ini, kalian harus menggantinya dengan kartu ATM yang baru. Sekian pembahasan dari Pencil Labs. Jika ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.